Jadi partai umat Bang Refli ya. dalam bahasa yang singkat value yang diangkat adalah selain perjuangan al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar ya amar ya, ma'ruf nahyi munkar ya. itu al Imran 104 wal minggu ya. umah ya khair dan seterusnya. Ya. Kita juga sayap sebelahnya adalah al-amru bil adli wan nahyu anil zulmi. Okay. Tegakkan keadilan lawan kezaliman. Karena kalau al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar itu relevan dalam kehidupan kita individual. Yeah. komunal, familial, yeah. ya masyarakat. Yeah. Tapi berbicara kehidupan berbangsa bernegara kita yeah. berbicara keadilan. Iya. Yeah. Maka itu salah satu uh, semangat perjuangan kita, bahkan hmm. sebagian itu ideologi kita, ya. Hmm. Nah, lawan kezaliman, tegakkan keadilan dan itu the, the very values of Quran. Yeah. Jadi kalau kata Profesor Fazrul Rahman yang yeah. Chicago University ya, yeah. yeah, oh, tempatnya Bukan ya? Enggak, no, saya bukan saya Notre Dame. Notre Dame ya. Kalau Pak Amin kan Notre Dame di AS mana? Chicago di, ya. di 3 nya dia -nya ya. Chicago. Itu kan di bukunya bilang bahwa esensi dari Al Quran itu kalau dalam satu kalimat saja itu adalah mencegah manusia dari berbuat korupsi. Korupsi ini bukan korupsi uang saja. Iya, Artinya iya. melanggar batas. Ya. Iya. melanggar melanggar uh, keadilan. Iya, gitu, iya. Ya. Jadi ini ini nilai yang di diangkat apa di partai umat dalam 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 memilih baca pres ya dalam melihat melisting ya listing baca pres. Tidak jauh dari garis itu.